Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mereview lagi sambil ngemurit ke pasar Sukatani Kota Depok, dan saya di Jalan Gas Alam ya, dari Jalan Raya Bogor masuk ke Jalan Gas Alam lurus yang ke arah Lewinanggung. Di sini saya akan mereview pasar tradisional Sukatani. Nah, inilah pasarnya ya, pasar Sukatani Kota Depok. Kita akan masuk ke sebelah kanan. Kita akan masuk ke sebelah kanan dan kita sudah terlihat ada plangnya pasar Sukatani Kota Depok. Kita akan masuk ke dalam. Kiri kanan masih banyak orang yang berjualan. Nah, kita coba masuk ke pasarnya. Dan pasar ini masih dalam Kota Depok. Pasarnya juga sepertinya sangat ramai ya, lihat dari luar, tapi kita akan coba ke dalam. Dan ini yang berjualan yang di pinggir jalan, yang di luar pasar. Kita akan masuk ke dalamnya seperti apa, ikuti terus teman-teman sambil ngabuburit menunggu waktu maghrib. Dan kita akan cari buat buka puasa. Pasarnya adanya di sebelah kanan. Kita akan jalan lagi ya. Kita udah masuk ke halaman parkir. Nah, ini masuk kita dari depan. Ini bagian depan pasarnya, dan saya lihat pasarnya tuh enak sekali ya. Nggak khawatir kehujanan karena pasar ini ada di dalam, seperti kita di dalam pabrik atau di dalam gedung. Nah, teman-teman, seperti ini teman-teman, saya udah masuk nih. Let's di sini pasarnya itu untuk para pedagang dibagi dua ya, khusus yang bagian sayur mayur, dan satu lagi untuk yang berjualan yang bahan-bahan kering seperti Indomie, kopi, gula ya. Dan untuk yang sebelah kiri itu biasanya ada untuk masak-masak seperti ayam, ikan asin, sayur mayur, adanya di sebelah kiri. Dan tempatnya juga bersih, lantainya juga dari keramik. Dan bagi para pedagang yang ingin buka usaha, di sini masih luas tempatnya, silahkan disurvei di Jalan Gas Alam ya, dari arah Bogor. Adanya di sebelah kanan, kita masuk ke Jalan Gas Alam. Kalau dari Jakarta masuk ke sebelah kiri pas di jembatan Cisalak itu yang Cijago ya. Nah, seperti ini teman-teman, pasarnya sangat bersih dan buka jam 8 sampai jam 5:30 ya. Terima kasih.